Cara-cara untuk istiqamah. Pertama, apa itu istiqamah? Istiqamah itu dari kata qamah ditambah ista. Qamah itu asalnya tegak, lurus, sempurna. Kalau ditambah ista, kata ista dalam bahasa Arab menunjuk pada usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Bisa berarti permintaan atau usaha untuk mewujudkan sesuatu. Misal, kalau wujudnya permintaan, antum pernah dengar kalimat istighfar? Istighfar itu dari kata ghafara, artinya ampunan, al-ghufru. Ditambah ista jadi istaghfara, minta ampunan. Sifat jadi disebut dengan istighfar. Maka ista di sini fungsinya untuk memohon, meminta. Ada yang sifatnya usaha. Usaha untuk mewujudkan sesuatu. Misal, ta'ah. Ketaatan. Ta'atun. Bentuknya bisa ibadah. Haji bagian dari ta'at. Salat bagian dari ta'at. Ketika ditambah ista, istata'ah. Sifatnya disebut istita'ah. Maka istita'ah adalah ikhtiar usaha untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan haji, artinya usaha agar bisa mewujudkan haji yang diharapkan. Ikhtiar agar bisa berhaji, singkatnya demikian. Maka disebut dengan istita'ah. Ketika Allah misalnya sampaikan, man istata'a ilaihi sabila, haji itu disebutkan istata'ah. Ingat, terjemahan yang paling tepat bukan diterjemahkan dengan mampu, tapi berusaha untuk mampu. Kalau diterjemahkan dengan mampu berarti terbatas pada kalangan tertentu. Tapi kalau berusaha untuk mampu, artinya setiap kita punya peluang untuk mewujudkannya. Tergantung mau usaha atau tidak, itu poinnya. Wah, hati-hati dalam menerjemahkan sesuatu ya. Kadang-kadang setiap huruf bahkan harakat itu bisa memberikan makna tersendiri. Ya, antum simpulkan, saya belum istita'ah. Kenapa? Belum ada harta. Berapa banyak orang kaya yang belum bisa berhaji? Dan tidak sedikit orang-orang yang dipandang tidak mampu dengan hartanya, justru dia berangkat dalam haji. Itu luar biasa. Jadi ketika antum mau mewujudkan haji atau ibadah dengan baik, tambahkan ista, iringi dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Seorang gadis cilik namanya Naura pernah menulis surat kepada kami. Ya, dan saya menangis membaca itu dalam kamar hotel. Dan saya mendoakan kepada Allah supaya diwujudkan cita-citanya. Ustaz Adi, saya Naura, kelas 4 SD, baru hafal 4 juz. Ustaz Adi, mohon doakan saya agar bisa menjadi penghafal Quran. Saya ingin jadi hafid, ingin memberikan mahkota di kepala orang tua saya. Mohon doakan Ustaz Adi, semoga saya sekeluarga bisa umrah sama Ustaz Haji ke Baitullah. Masya Allah. Saya diam, saya menangis. Dan saya bermohon kepada Allah agar menerima bagian dari doa dinda itu. Anak kecil polos menulis dengan guratan tangannya. Tum tahu apa yang terjadi? Dia cuma menuliskan kalimat, tapi kalimatnya sampai menggetarkan arsy. Saya baru tahu kemudian sehari sebelum ini, sebelum hari ini, hari Rabu kemarin. Kalau doanya sudah dijawab oleh Allah jauh sebelumnya. Dari mana doanya? Dialihkan lewat yang lain supaya ada sinergi dalam kebaikan. Syekh Ali Jabir yang pertama merespon itu. Awalnya saya ingin berangkatkan kemudian di bulan November. Tapi Allah menginginkan lebih cepat dia berangkat. Kami akan berangkat umrah bulan November. Tapi Allah menginginkan dia lebih cepat berangkat. Karena tangisannya, karena doanya, karena harapannya. Melalui Syekh Ali Jabir, Masya Allah, semoga Allah rahmati beliau. Berikan kebaikan. Ya, kemudian diberikan dengan sekeluarganya umrah. Dari tulisan tangan anaknya yang diberangkatkan dianya, adiknya, bapaknya, ibunya. Bayangkan, bagaimana anak ini berusaha dalam kebaikan. Dan biasanya ibu bapak, kalau anak sudah soleh, orang tuanya dapat. Orang tuanya akan dapat. Musa, Masya Allah, saya doakan kebaikan untuk adinda Musa. Hafal Quran, 30 juz. Ketika dia hafal Quran, orang tuanya ikut diangkat. Anaknya berangkat haji, bapaknya ikut haji. Anaknya berangkat ke Jeddah, bapaknya ikut ke Jeddah. Semua orang tuanya. Dan yang dicari biasanya orang tuanya. Silahkan cek. Bukan berapa hartanya, bukan macam-macamnya. Ketika ada anak orang baik, antum akan tanyakan siapa orang tuanya. Silahkan cek. Makanya dalam ilmu hadis, ketika ada hadis diriwayatkan oleh seorang anak, maka nama anak akan dihilangkan, tapi dilekatkan pada bapaknya. Abdullah bin Abbas, nama aslinya Abdullah, bapaknya Abbas. Ketika ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kalimat Abdullahnya dibuang. Disingkat jadi Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ingin menunjukkan karena Abdullah jadi baik karena peran bapaknya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar, disebut Ibnu Umar. Silahkan. Abdullah bin Amr bin As, dihilangkan Abdullahnya, disingkat Ibnu Amr bin As. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa ada peran orang tua di dalamnya. Jadi kalau antum ingin anaknya soleh, orang tuanya soleh duluan. Soleh duluan. Dalam bentuk sikap ya, bukan bentuk nama. Ustaz, nama saya soleh, istri saya solihah. Kenapa anak saya belum begitu? Antum belum diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi teman-teman, ayo masukkan nilainya ke situ. Hadirkan ke situ. Ikhtiar kita. Dan insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Yang paling menarik sekarang istiqamah. Istiqamah dari kata qamah.
Qomah itu tegak, lurus, sempurna. Kalau semua ibadah diawali dengan kata qomah, itu artinya ibadah itu ditunaikan dengan sempurna. Turunannya aqama yuqimu iqamah. Iqamatun. Selalu disingkat dengan qomah, yang singkat orang Indonesia. Semua kalimat sholat dibuka dengan kata iqamah, yang menunjuk pada ibadah. Alladzina yuqimuna sholah, wa aqimus sholah, aqimis sholah. Rata-rata dibuka dengan demikian. Lihat baik-baik. Kalau antum ingin menunaikan ibadah dengan sempurna, kan tidak langsung sempurna seketika. Apakah ketika anda tahajud, misalnya malam ini bangun jam 3. Tahajud jam 3 lewat 20, karena 20 menit siap-siap. Apakah mohon maaf, malam selanjutnya akan bangun di jam yang sama? Belum tentu. Walaupun alarm dipasang dengan situasi yang sama, 2.15, 2.30, 2.45. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nundutan, ya kan? Menunggu jam 3 tiba. Nih, hari pertama bisa pas jam 3, tapi hari kedua belum tentu. Ya, hari kedua sama bangun, tapi informasi lebih dasar sampai kepada kita. Begitu mau ngambil air wudu, BBM bunyi, ping, setan masuk kemudian ke hati kita. Baca dulu daripada penasaran. Begitu dibaca, Masya Allah. MU melawan Manchester City. Waduh. Pertemuan dua pelatih klasik. Antara Pep Guardiola dengan Jose Mourinho. Sekarang poinnya cuma beda dua. Karena kemarin MU, dia seri, ya, skornya. Kemudian Manchester City menang. Skornya cukup telak. 7-2 dia menang kemarin itu. Masya Allah. Sekarang akan pertemuan menentukan. Kalau MU menang, maka juara dia. Poinnya satu bedanya. Kalau Manchester City menang, poinnya beda 5. Wah, luar biasa. Terus orang ini suka bola lagi. Itu yang masalah. Saya gak pernah nonton, teman-teman. Tapi Allah saya katakan, saya gak nonton. Buang-buang waktu, buang-buang waktu. Tapi saya, kalau ditanya, insya Allah bisa jawab. Ya? Itu. Ya. Saya tahu, Ancelotti dipecat, saya tahu. Ya, Ancelotti dipecat di Bayern Munchen. Ya, karena kemarin dia kalah juga. Ya, wah, 3-0 kalahin di Liga Champion. Ya. Kemudian langsung seketika dipecat. Nanti isunya akan digantikan oleh Jurgen Klopp. Jurgen Klopp sedang melatih Liverpool sekarang. Ya, isunya musim ini dia akan selesai dan pindah lagi ke Bayern Munchen. Dia sebelumnya di Borussia Dortmund. Borussia Dortmund itu lawannya. Ya, rivalnya adalah Bayern Munchen. Saya hafal itu. Ah, udah. Sudah sini. Tapi sekali lagi, saya enggak nonton. Ini, 3.20. Antum berusaha ngatasi gangguan ini, atasi gangguan ini. Berusaha untuk konsisten sempurna sesuai waktu dan keadaannya. Berusaha tambah ista. Dengan qama. Disatukan jadi istaqama yastaqimu. Sifatnya disebut dengan istiqama. Jadi istiqamah itu artinya usaha untuk konsisten dalam kebaikan atau ketaatan. Usaha untuk konsisten menunaikan ketaatan. Istiqamah tahajud, istiqamah puasa, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah berdoa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. Satu, istiqamah dimulai dengan ilmu. Pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun, ketika akan diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya 5 tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali wahyu pertama turun. Iqra. Diminta belajar dulu. Belajar, 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 belajar. Baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru 5 tahun setelah itu, 615 Masehi, diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran surah ke-74 Al-Mudathir. Untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah sekarang antum ingin istiqomah di bidang apa? Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqomah satu-satulah, gak usah semuanya. Misal, saya mau istiqomah dalam sholat dulu. Maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi, petunjuk sholat yang benar. Kalau antum tidak keluarkan ini, nanti antum akan istiqomah pada yang salah. Karena boleh jadi antum sholat dengan cara yang keliru. Salah takbirnya, kemudian salah rukunya, salah sujudnya, maka turunkan kemudian pengetahuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikannya. Satu. Yang kedua, keluarkan kemudian motivasi-motivasi positifnya. Ya, keutamaannya. Keutamaan itu untuk selalu memotivasi kita kala kita sedang menurun. Ya, dalam mengerjakan amal soleh yang dimaksudkan. Misal, itu boleh dituliskan. Saya ingin tunaikan tahajud, ingin istiqamah. Antum keluarkan keutamaan tahajud, tuliskan.
Ada empat keutamaan tahajud dalam Al-Quran. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Paling kiri sebelah atas. Satu, mengangkat karir di tempat terbaik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dua, mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tiga, mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Keempat, mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain, langsung tanpa perantara. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Demi Allah saya katakan ya, saya mohon kepada antum kalau masih punya banyak tugas, pekerjaan macam-macam tuh jangan tinggalkan tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Jangan tinggalkan. Kalau antum konsisten, maka nilai-nilai kebaikan akan Allah berikan. Supaya jadi motivasi, antum tuliskan itu. Tempelkan di samping kanan, di dinding tembok kita mau tidur itu, sampaikan sebelah kanan. Tempelkan. Di begitu antum mau tidur, antum bisa melihat itu. Dalam keadaan lupa pun ketika antum melihat itu, antum bisa termotivasi untuk bangun di malam harinya. Kalau bisa tambahkan kalimat di bawahnya. Ya, tambahkan kalimat di bawahnya. Apa kamu merasa sudah ada jaminan surga? Nabi aja ahli surga, tahajud. Kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan ahli surga. Gak mau tahajud. Apakah kamu masih sehat sampai malam ini? Tuliskan. Sampaikan. Dibuat kalimat-kalimat quote-quote yang indah untuk memotivasi kita ibadah. Ayo. Non-muslim aja punya quote untuk kehidupan mereka. Masa urusan akhirat kita gak punya quote yang baik? Hadirkan. Kita antum tuliskan, jadi motivasi. Dua. Tiga. Tiga. Di satu pelajari dengan ilmu, dua keluarkan keutamaannya. Tiga, hadirkan ancaman-ancaman Allah saat antum menyimpang dari amal soleh yang tengah dikerjakan. Ancamannya. Misal, tadi ingin meningkatkan sholat, dimulai dengan sholat fardu. Terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat. Karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat, kan? Karena ada proyek tertentu sampai Jumatan ditinggalkan untuk mengumpulkan dunia, dunia, dunia. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqamah. Misal, kurunkan Quran surah Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat. Itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ya ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf ya. Setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Ya, kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Ya, perempuan-perempuan yang senang bergosip. Allazi jama'a mala wa addada. Ini agak unik. Biasanya kalau tak pasangannya dengan allati, tapi ini menggunakan allazi. Allazi menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip, laki-lakinya suaminya suka mengumpulkan harta. Di suami sibuk dalam bekerja, istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat allazi jama'a mala wa addada, yang suaminya sibuk dalam bekerja cuman ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian, ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya, Pak, besok Mama pakai untuk pertemuannya, Pak, arisan. Gitu kan cuman begitu. Berangkat ngobrolin orang begini macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi macam-macam. Enggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan, sampai sholat ditinggalkan. Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat itu untuk dunia yang semata. Ya, Quran surah ke-62 ayat ke-11, paling kiri sebelah atas. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarakuka qa'iman. Kul ma 'indallahi khairun minallahi min at-tijarah. Ada sementara orang yang ketika engkau berkhutbah Muhammad tiba-tiba maaf, dia meninggalkan engkau sendirian berkhutbah, dia kejar kemudian kafilah-kafilah dagang itu. Ayat ini turun, ini sebagai pelajaran karena dulu di awal masa Islam, awal Jumatan, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba muncul kafilah dagang. Diskon besar, 90%, 90% lewat tuh, samping masjid. Mereka yang masih lemah iman meninggalkan Nabi berkhutbah, mengejar barang dagangan itu. Lihat-lihat, selalu rumusnya begini. Kalau tidak disebutkan di Quran siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu akan berlaku umum di masa-masa selanjutnya. Dengan situasi yang berbeda. Masya Allah, antum bisnis nih, keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana antum? Ngejar proyek 10 miliar, atau antum Jumatan dulu, baru kemudian kejar proyek itu? Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu lewat proyek ini. Ambil proyeknya, tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek? Dan tidak ada pilihan yang ketiga, ikut Jumat dapat 10 miliar. Gak ada. Gak usah maksa antum di sini, saya tegas. Waktu kita terbatas.
Ah, ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Qul ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu, menukar akhirat dengan dunianya, atau hanya senda gurau aja, canda dia dengan yang seperti itu, cuman canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairur razikin, saya yang tentukan rezekinya. Ayo kamu ikut ke sana, saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu, maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harta enggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau antum paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Yahsabu anna ma lahu al-akhlada. Kalla layumbadanna fil khutama. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya, hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua. Tijarah untuk bisnis, lahwun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ada konser, ayo lewat. Isanya, maghribnya, ayo lewat. Silakan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk, ini itu. Itu lahwun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Taukah engkau apa tipikal neraka spesial khutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat. Allati tatfalu 'alal afidah, sampai dengan ke otak yang paling dalam. Innaha 'alaihim mu'sadah. Kalau dia enggak berubah, dia neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu. Fi 'amadin mumaddadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat. Secara singkat, orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus, dia ngambil air. Airnya dari timah, ambil. Mau makan, makannya dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo ambil, dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki, seperti dilas. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang, naik. Yang ini sembuh, ini matang dulu. Sampai ke ujung akal yang paling dalam. Al-afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini. Ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi. Maksiat lagi. Sampai meninggalkan ibadah. Saya bakar sampai ke otak yang paling dalamnya. Supaya nampak isi otak kamu ini apa. Terus. Dan diikat. Kalau mau coba silakan. Tapi disampaikan supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa. Minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma thabbit kulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kamu. Hati kami, ya Allah. Dalam tuntunan agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan geser keadaan hati saya setelah saya kuat berada di jalanmu, ya Allah. Anugerahkan saya keturunan terbaik untuk menjaga iman kami, ya Rabb. Jadi, belajar ilmunya, belajar ketentuannya, hadirkan motivasinya, jauhi kemudian ancamannya, setelah itu berdoa kepada Allah untuk dijaga. Dengan itu, famastaqamu, disebutlah orang ini istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka diturunkan oleh malaikat untuk menjaga sifat istiqamahnya. Nanti ada bisikan dari malaikat. Ada bisikan masuk lewat sifat takwa. Di orang istiqamah itu kalau ikhtiar tadi 4 ditempuh dengan baik, maka malaikat turun untuk menjaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaika, dijaga oleh malaikat. Apa penjagaannya? Bisa penjagaan terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dijaga supaya tidak sedih, artinya dia tenang. Dan dijaga supaya tidak gelisah, artinya dia senang dalam kehidupannya. Maka kalau malaikat sudah turun, masya Allah, antum bisa rasakan sendiri. Dulu ketinggalan sholat fardu terlambat, biasa-biasa. Sekarang ketinggalan tahajud, menyesal antum. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya, begitu ada fikiran maksiat, langsung diluruskan oleh Allah. Itu enggak baik buat saya. Tinggalkan. Itu enggak bagus. Tinggalkan. Nah, jadi demikian caranya bagi teman kita yang di Jember. Semoga Allah bisa berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua dan bisa menghadirkan sifat istiqamah dalam kehidupan kita.